Tiga Maha Besar Jilid 18 Dengan langkah yang lemah gemulai, Giok Teng Hu berjalan mendekati meja perjamuan, setelah duduk ia tuding ke arah sepasang lilin tersebut dan berkata seraya tertawa, malam ini aku menikah untuk pertama kalinya, kau kawin. Untuk kedua kalinya, biar C. Giok jadi mak comblang, soat Ji jadi saksi, kita mengikat diri jadi suami istri aha, Cici, Janganlah bergurau terus, seru! Hoa Tian Hong sambil duduk pula di depan meja perjamuan. Saat ini, kepandaian silat ibuku telah punah. Beliau berada dalam keadaan bahaya, tak usah kuatir. Tukas Giok Teng hujan dengan cepat. Selama ada to An Yeo Chu yang melindungi, tanggung keselamatannya terjamin. Hoatia Ohang tertawa getir. Pekerjaan yang merepotkan terlalu banyak. Baiklah, Xiao Te akan temani Cici untuk minum beberapa cawan arak sebelum pergi. Besok aku pasti akan datang menyambangi diri Cici lagi. Cici tak usah khawatir, aku pasti tidak akan bohong. Giok Teng Bujang tertawa, menanti Pui Cek Giok sudah menuangkan arak bagi mereka. Ia baru tunjuk cawan kaca kecil itu dan berkata, "Cawan itu adalah arak pengikat perkawinan. Nanti saja baru kita minum." Ho Atianhang tertawa tergelak, ia lirik sekejap parak yang ada di hadapannya. Setelah yakin kalau tiada campuran apapun di dalamnya, ia lantas angkat cawan tersebut sambil berkata, kalau begitu, biarlah Xiao Tai yang menghormati Cici dengan secawan arak aduh, sungkan-sungkan segala. Emangnya sama tamu Agung Omel teng hujain dengan alis berkenyit. Ho Atianhang dibikin serba salah. Untuk menutupi kejengahan sendiri ia teguk habis isi cawan tersebut. Kemudian serunya, Giok, penuhi cawanku dengan arak baru tidak takut arak itu ku campuri racun seru Giok Teng Hu Jin lagi. Hoa Tian Hang tertawa. Aku percaya penuh pada Cici Giok Teng Hu Jin melirik genit ke arah pemuda itu, tiba-tiba ia letakkan cawan kaca kecil itu di hadapan Hoa Tian kemudian ujarnya, istrimu adalah seorang ahli menggunakan racun, rupanya sudah banyak kepandaian khususnya yang kau pelajari ya. Sekarang coba periksa dulu, bagaimana dengan arak ini Hoa Tian Hang melirik sekejap ke arah arak dalam cawan kaca kecil itu, ia lihat cairan tersebut berwarna putih bersih seperti susu, baunya amat merangsang dan wangi sekali, sukar untuk diketahui mengandung racun atau tidak. Bagaimana ada racunnya tidak seru Giok Teng Hu Jin lagi Tidak ada sahut Hoa Tian Hang sambil tertawa pula Giok Teng Hu Jin tertawa cekikikan sambil menuding wajah pemuda itu Karanya, anggaplah engkau memang si setan cilik yang pintar Kalau ada racunnya masa digunakan sebagai arak pengikat perkawinan sesudah berhenti sebentar Sambungnya lagi Berani diminum tidak? Tidak berani kembali, Hoatian Hang menjeleng sambil tertawa tergelak. Dengan gemas, Diok Teng Hu Jin melotot sekejap ke arah pemuda itu. Terus terangku katakan kepadamu, isi cawan itu juga arak. Namanya Seng Sian Mi atau Madu Pembuat Dewa jadi mendusin. Sekalipun dewa atau malaikat yang minum mereka juga akan dibikin mabuk selama tiga hari tiga malam. Mendengar perkataan itu, Hoatian Hang mengbelah napas panjang. "Ujarnya dengan gegetun, Xiao Te pun bersedia untuk mabuk selama tiga hari tiga malam. Sayang, ibuku cacat dan tak ada yang melindungi. Sebagai seorang putra, aku tak bisa melepaskan tanggung jawab ini. Kalau tidak, aku ingin benar minum secawan arak itu agar bisa tidur nyenyak selama tiga hari," giok. Teng Hujan tertawa merdu, "Bagus sekali kalau toheng kau hendak jadi seorang anak yang berbakti, maka aku ingin tanya." Di antara tiga hal yang tidak berbakti, bakti apakah yang terbesar? Tentu saja, tidak punya keturunan adalah kejadian yang paling tidak berbakti. Sahut ho'akian hang sambil tertawa, "Nah, itulah dia, sewaktu kau masih mengidap racun teratai empedu api, tubuhmu tak dapat digunakan untuk mendekati perempuan." "Andai kata tiada leng hadiah dariku." Bukankah keluarga Hoa kalian akan putus keturunan merah padam selembar wajah Hoa Tian karena jengah? Budi kebaikan dari Cici tak akan kulupakan untuk selamanya tak usah kau ungkap tentang soal Budi lagi. Aku cuma ingin bertanya, adakah lengci kedua di kolong langit ini? Hoa Tian segera menggeleng. Benda langka yang amat mujarab itu belum tentu bisa ditemui dalam seratus tahun, Rasanya sukar untuk temukan lengci kedua di kolong langit dewasa ini baik. Nah sekalipun binimu pandai dalam ramuan obat, tapi andai kata tiada lengci dari enci, dapatkah ia punahkan racun teratai empedu api yang bersarang dalam tubuh mohoatian hanggelengkan kepalanya? Ia pernah mengatakan kepadaku, menurut hasil penyelidikannya selama ini, Teratai racun empadu api adalah racun paling dahsyat yang tiada keduanya di kolong langit, kecuali lengci berusia seribu tahun, tiada obat lain yang bisa digunakan untuk memusnahkan racun tersebut setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, dia adalah orang yang paling berterima kasih kepada Cici. Seringkali dia membicarakan tentang kebaikan cici ini tentu saja begitu ujar Jiok teng hujin sambil tertawa, sebab dia pula yang merasakan manfaat dari kebaikanku itu, andai kata tiada lengci mustikaku itu, kendatip dia sudah kawin dengan dirimu, paling banter cuma hidup menjanda sepanjang masa. Kalau tidak berterima kasih kepadaku lantas musti berterima kasih kepada siapa lagi? Pui Che Giok yang mendengarkan pembicaraan tersebut tak dapat menahan rasa geli lagi, ia segera tertawa cekikikan. Hoa Tian jadi amat jengah, selembar wajahnya berubah jadi merah padam, akhirnya sambil tundukan kepala dan tertawa ia gelengkan kepalanya berulang kali. Giok Teng Hu Jin sendiri pun tak dapat menahan gelinya, ia ikut tertawa cekikikan kemudian sambil berpaling hardiknya ke arah Pui Che Giok, Enyah dari sini dan menyingkir jauh-jauh Pui Che Giok menutupi bibirnya dengan ujung baju, kemudian ia keluar dari ruangan dan sekalian merapatkan pintu itu. Sesudah dayang itu berlalu, Giok Teng Hu Jin baru angkat cawan arak dan bertanya dengan lirih, Apakah binimu sudah mengandung aaha mana bisa secepat itu toh aku baru kawin sebulan kurang sedikit. Aku masih ingat dengan tepat, Lengci itu kau makan sebelum pertemuan besar kia-kiautaihwe diselenggarakan Masa sudah selama itu benihmu belum jadi juga hus Cici pandai bergurau seru hoatian hang tertawa Sebelum diresmikan mana aku berani main pukul sembarangan Giyokteng hujiyo mengangguk tiada hentinya Ia berkata dengan wajah serius Sebelum menikah engkau memang tak boleh sembarangan berbuat Dan kini jejakmu sudah hilang Tentunya urusan pun tak usah dianggap terlalu serius bukan? Mendengar perkataan itu tak tahan lagi Hoa Tian Hang segera bangkit berdiri, sambil goyangkan tangannya berulang kali ia berseru Cici engkau terlalu romantis, Xiao tetap sanggup menghadapinya, biarlah aku mohon diri saja engkau berani kabur ancam Giok Teng Hu pura-pura marah, kalau kau lari dari sini Aku akan segera mengejar ke rumah penginapanmu dan minta orang kepada ibumu serta Xin Wan Hang melihat jendela yang ada di sampingnya. Untuk beberapa saat Hoa Tian Hang tak tahu apa yang ek mesti dilakukan dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna. Untuk berlalu dari situ bukanlah suatu urusan yang sulit dan Giok Teng Hu tak akan mampu menangkap dirinya. Akan tetapi ia berhutang budi kepada perempuan agung ini, Kedua antara mereka berdua sebetulnya memang sudah tumbuh benih cinta. Tentu saja si anak muda itu tak tega meninggalkan sang gadis dengan begitu saja. Rupanya Giok Teng Hujin sendiri pun sudah ambil keputusan untuk menyerahkan kesucian tubuhnya kepada si anak muda itu. Dengan langkah yang lembut gemulai ia bangkit dari tempat duduknya dan pindah ke samping si anak muda itu. Seketika itu juga Hoat Tian Hang merasakan berdebar keras, Sambil memandang keluar jendela bisiknya, Emci, Fajar sudah hampir menyingsing diokteng hujan tertawa manis. Kentongan kelima ayam mulai berkokok, itulah tandanya Fajar hampir menyingsing. Ayoh berlutut dan menyembah dulu kepada Cici. Xiao tidak mengerti, kau tidak mengerti. Biar ku ajarkan kepadamu. Dia ambil cawan kecil yang terbuat dari kaca itu dan meneguk sedikit arak cuy siami tersebut. Kemudian sambil diangsurkan ke tepi bibir Hoatian Hong, ujarnya, aku akan menegukan, lalu engkau pun minum setegukan. Perlahan-lahan rasanya akan nikmat Tian Hong adalah seorang pria yang sudah menikah, boleh dibilang ia sudah berpengalaman dalam bermain cinta. Cukup mendengar rayuan manis yang merangsang itu sudah membuat hatinya tak tahan, apalagi tubuh mereka saling menempel dan bau harum semerbak berhembus lewat tiada hentinya. Lama kelamaan pemuda itu mulai tak sanggup menahan diri, jantungnya berdebar makin keras. Dalam keadaan demikian, terpaksa ia minta ampun, Oh ha, ciciku yang baik. Ketika kentongan ketiga hampir lewat tadi baru saja aku bertempur melawan kau cumu, isi perutku terluka parah dan kini, Giok Teng Hu Jin mengerling genit ke arahnya, lalu sambil tertawa merdu menukas, telur busuk cilik, bukankah engkau tidak mengerti, Lalu apa artinya perkataanmu itu sekarang Xiao Te sudah mengerti jawab Seng Pemuda tertawa. Giok Teng Hujan tertawa cekikikan, bisiknya, tak usah khawatir, masa Cici tega untuk mencelakai dirimu. Arak ini mendatangkan banyak manfaat bagimu, minumlah dulu setegukan, nanti akan Cici ajarkan care untuk menyembuhkan luka itu. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Hoatian Hong minum seteguk arak Sian mi itu. Bagaimana caranya untuk mengobati lukaku itu kepandaian tersebut disebut tersep melatih diri untuk menghindari kematian. Minumlah setegukan lagi, akan kuterangkan dengan lebih jelas lagi. Dia angkat cawan arak Sian mi itu, setelah diteguk satu tegukan barulah dia angsurkan kepada Hoa Tian Hong, sambungnya. Orang kuno mengatakan, kalau ada im tentu ada yang, ada dingin pasti ada panas, ada laki tentu ada perempuan, kalau kedua unsur digabungkan akan mendatangkan kenaikan, kalau dipisahkan membedakan jenis kelamin, mengenai ajaran ini kau tentu sudah mengerti bukan? Em, mengerti baik, menurut resep dewa dikatakan, segala macam penyakit bagaimana parah pun hanya ada dua obat yang bisa menyembuhkan yakni sari hawa panas di tubuh pria dan sari hawa dingin di tubuh wanita. Kalau kedua unsur tersebut digabungkan menjadi satu, maka semuanya akan sembuh dan lenyap. Aaah, ah, ah. Eci Nacho Belo, aku ogah untuk mendengarkan. Aha Omel ho atian Hang sambil tertawa. Siapa bilang aku ngaco Belo tak karuan seru giok teng hujan manja? Inilah resep yang paling jitu dari ilmu penggabungan antara unsur panas dan unsur dingin. Jika kepandaian ini bisa dilatih dengan baik, bukan saja semua luka akan sembuh, bahkan hidup manusia pun bisa langgeng dan tak akan tua setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Kalau sejenis disatukan akan membentuk pedang pengusir setan, kalau dua jenis disatukan jadilah tangga untuk naik ke sorga, Pernah kau bakal syair dari Hauye Utaie? Kau ini aah pelajaran sesat dari kaum kiri. Aku tak pernah membaca syair seperti itu. Telur busuk, kau berani memaki Cici sebagai orang sesat dan golongan kiri. Kau mesti dihukum dia angkat cawan berisi arak caisianmi tersebut. Setelah meneguk setegukan, kemudian ia tekan kepala hoatian hong ke belakang dan melolobi pemuda itu dengan dua tegukan arak. Hoa Tian Hang terengah-engah dengan nafas memburu, serunya sambil tertawa getir, enciku yang baik. Siau tetap kuat minum arak, aku mabuk nanti, tak usah khawatir, setelah kita habiskan arak pengikat perkawinan ini maka semua budi dan dendam yang kita tanam selama ini akan terhapus sama sekali, aaai ucapan Cici terlalu serius, giok Teng Hujen mendengus dingin. Serius biarlah serius, Aku sudah tak ambil peduli AAI. Cici, arha. Belum sempat pemuda itu mengucapkan sesuatu, tiba-tiba kepalanya ditekan kembali ke belakang oleh Giok Teng Hu Jin, sisa setengah cawan arak Cui Sian Mi yang masih ada di cawan setelah dilolobkan semua ke dalam mulutnya. Hoa Tian Hang menggeliat lemas, bisiknya dengan napas terengah-engah seperti kebau, aduh cici, kepalaku, kepalaku pusing, Giok Teng Hu Jin yang berbaring dalam pelukan pemuda itu tertawa terkekeh-kekeh Saking gelinya sampai air mata pun bercucuran Paras muka Hoa Tian Hang berubah jadi merah padam bagaikan buah to, Kelopak matanya tak mampu dibentang kembali Dengan suara tak jelas kembali ia bergumam Oh ha, cici, kepalaku pusing, aduh pusing sekali ah 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 masa iya Aku kok tidak pusing? Oh iya, aku lupa Rupanya aku sudah miru mobat penawar lebih dulu hoatian hang sudah tak tahan lagi, ia mendebrak meja dan mengomel lagi, aku tak kuat duduk lagi, aku mau berbaring, aku, giok teng hujan tertawa makin melengking. Ei, telur busuk cilik, engka sendiri yang minta berbaring lo. Nanti jangan salahkan cici lagi, bukan cici yang memaksa dirimu untuk tidur di ranjang sambil merangkul pinggangnya, Gadis itu bantu Hoa Tian Hong untuk berbaring di atas pembaringan o -O 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 68 dengan mata berkedip-kedip karena mabuk hebat, Hoa Tiau Hang mengomel terus. Oh ha, cici yang baik, biarlah aku pergi, aku benar-benar masih ada urusan Hi, hiih, -hi -hi -hi. jangan ribut terus ah. Bukankah Cici juga sedang bekerja sambil berkata ia lantas melepaskan pedang baja yang tergantung di pinggangnya. Dengan cepat Hoa Tian Hang putar badan dan menindih pedang baja itu dengan tubuhnya. Jangan kau sentuh benda itu, aku senang menyentuh senjata itu seru Giok Teng Hu Jin sambil tertawa cekikikan. Dengan sepasang tangannya ia tarik bahu orang kemudian memutar balik kembali tubuh Hoa Tian Hang sehingga tidur terlentang. Ia lihat sepasang pipi pemuda itu sudah berubah jadi merah padam selembar kepiting rebus, tak tahan lagi gadis itu merangkul tubuh kekasihnya dan mencium dengan mesra. Tiba-tiba Hoatian Hang merasa pipinya jadi basah, dengan memaksakan diri ia membuka kembali kelopak matanya yang terasa berat, lalu bertanya, Encik yang manis, kenapa kau menangis meskipun air mata bercucuran membasahi pipinya, namun senyum manis masih tersungging di ujung bibir gadis itu. Ini hari adalah hari baik buat kita, Enci merasa sangat gembira makanya air mataku jatuh bercucuran. Tidak, Enci punya rahasia di hati. Xiao si terdapat dapat merasakan akan hal itu. Giok Teng Hujan tertawa manis. Apa yang Cici pikirkan adalah masalah mengenai dirimu. Aku takut engkau tak sudi menuruti perkataanku. Marilah, Enci akan lepaskan pakaian luarmu. Sembari berkata ia lantas sulurkan tangannya bermaksud untuk melepaskan pedang baja itu. Dengan cepat Hoatian Tian Hang menggelinding ke samping dan sekali lagi menindih pedang baja itu dengan tubuhnya, dengan suara tak jelas ia berkata, "Jangan kau sentuh, di atas pedang itu telah dipolesi racun ganas." Giok Teng Hujan tertawa cekikikan, "Kalau ada racunnya aku semakin gembira." Kau tak perlu khawatir sekali lagi ia membalik tubuh pemuda itu sehingga tidur terlentang. Encik, daripada tidur bersama lebih baik biarkanlah aku tidur seorang diri gumam seng pemuda dengan kelopak matanya hampir terkatup rapat. Omong kosong, seorang pria tak boleh kehilangan wanita, seorang wanita tak boleh kekurangan pria, kalau tiada wanita maka pikiran akan melayang, kalau pikiran melayang maka Syaraf gampang jadi lelah. Kalau syaraf sudah lelah maka akan mengurangi usia. Kalau engkau tidur seorang diri, maka umurmu akan berkurang banyak. Kalau tenaga lipat ganda memang paling baik tidur dengan wanita. Kalau tenaga loyo dan lemah seperti ini, tidur dengan wanita sama artinya mendekati jalan ke sorga. Siaute. kembali pemuda itu mengguling ke belakang dan sekali lagi menindrihi pedang bajanya itu. Giok Teng Hu Jin selalu berusaha untuk melepaskan pedang bajanya, sedangkan Hoa Tian Hang meskipun sudah mabuk sehingga perkataannya tak jelas, tapi justru setiap gerak-geriknya selalu melindungi pedang baja itu dari jangkauan orang. Demikianlah, kedua orang itu pun saling dorong-mendorong, tarik-menarik tiada hentinya, walaupun sudah berlangsung lama namun apa yang dituju Giok Teng Hu Jin tak pernah tercapai. Lama-kelamaan, perempuan itu jadi mendongkol bercampur penasaran dengan suara manja. Dia lantas mengomel kekasihku yang tolol. Sebenarnya, kau sudah mabuk. Belum dalam hati, aku masih dapat memahami. Tapi, sekujur badanku tak bertenaga lagi mendengar jawaban ini. Dalam hati kecilnya, Giok Teng Hujin segera berpikir. Aa, tenaga dalam yang dimiliki kekasihku ini memang amat sempurna. Walaupun secawan arak, Choi si Mi telah dihabiskan, namun tak sampai membuat dirinya mabuk. Dalam hati, ia berpikir di luaran, ujarnya sambil tertawa merdu. "Kalau engkau tak punya tenaga lagi, biarlah Cici yang melayani dirimu." Akan kubuat tenagamu sama sekali tak terbuang saya berkata di alantas jatuhkan diri ke atas pembaringan dan berbaring di sisi pemuda itu, sambil menuding jidatnya ia melanjutkan, kalau engkau tak mau menurut lagi, jangan salahkan kalau ku tokok jalan darahmu jangan cici jangan sekali-kali kau totok jalan darahku ahaha, <tuh> betul juga. Kalau jalan darahmu itu tertotok, Tentunya hilanglah kegembiraanku aku tidak maksudkan begitu, ketahuilah pada saat ini Kiwin Kau Chu, Pia Leng serta sekelompok jago lihai lainnya yang tergabung dalam Mokau sedang mengincar nyawaku, andai kata enci totok jalan darahku dan kesempatan baik ini digunakan orang lain untuk celakai jiwaku, Bukankah sama artinya Enci yang menjerumuskan diriku ke dalam lembah kebinasaan agak tertegun Giok Teng Hu Jin setelah mendengar perkataan itu Lama sekali ia termenung akbarnya titik air mati jatuh berlinang membasahi pipinya Cici, kenapa menangis? Apakah ucapanku keliru buru-buru hoatian hang bertanya dengan hati gelisah Giok Teng Hu Jin gelengkan kepalanya Tahukah kau? Apa sebabnya orang-orang itu hendak mencelakai jiwaku? Ia bertanya. Mereka hendak merampas pedang bajaku ini. Air mata jatuh berlinang membasahi pipi diokteng Teng Hu Ia semakin sedih. Katanya lagi, tahukah engkau, pencipun pun akan merampas pedang baja milikmu itu. Kau anggap tujuan ku bikin kau mabuk benar-benar adalah untuk mewujudkan tali perkawinan di antara kita berdua. Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan, tentu saja, kalau engkau masih mencintai aku, berilah pelampiasan bagi cicimu, agar rasa cinta cici terhadap dirimu tidaklah sia-sia belaka, aaai. Cici, cintamu terlalu bodoh begitulah cinta kasih seorang gadis terhadap kekasihnya, aku memang dungu dalam bercinta, tapi apakah kau tidak merasa bahwa hatimu terlalu kejam menci? kenapa engkau juga ingin merampas pedang bajaku apakah Qiu kau yang paksa engkau berbuat demikian, dengan cepat hoatian mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Giok Teng Hu Jin segera menggeleng. Bukan, ide ini timbul dari benakku sendiri, aku merampas pedang baja bukan karena terdorong maksud lain, aku berbuat demikian karena aku cinta padamu. Tak dapat kutangkap maksud ucapanmu itu. Giyok Teng Jin menunduk dan mencium mesra pemuda itu. Lama sekali dia baru berkata dengan sedih, "Tahukah engkau bahwa kitab pusaka kiam penghasil karya dari malaikat pedanggi kau tersimpan dalam pedang bajamu itu? Semua orang berpendapat demikian, masa engkau tak tahu?" "Aku tahu. Selain itu, aku pun percaya akan hal ini." Tapi yang Ku maksudkan adalah dalam hal lain kepandaian silatmu sudah mencapai tingkat yang amat tinggi jika kau latih isi kitab kiam keng maka tiada orang yang sanggup menandingi dirimu lagi engkau dapat mengangkat dirimu sebagai raja tanpa tandingan pernahkah kau berpikir sampai ke situ hoatian hang tertawa aku sih tak ingin menjadi raja tanpa tandingan di kolong langit Aku cuma berharap agar orang budiman bermunculan kembali di dunia kangau, sedang orang jahat yang banyak terbuat onar musnah dari muka bumi. Hanya inilah harapanku. Engkau bersedia? Apakah orang lain juga bersedia? Kalau memang begitu, biarlah kita bertarung sampai titik akhir. Aku percaya Tian akan membantu kaum Budiman serta menumpah mereka yang suka berbuat kejahatan Dengan dasar apa engkau percaya kalau Tian selalu melindungi orang Budiman di Sik Giyok dengan murung? Apakah lo Tian ya berkata sendiri kepadamu? Tidakkah kau pernah lihat banyak orang Budiman yang harus menemui ajalnya di tangan orang jahat ya ah? Kita harus bertempur dengan andalkan kekuatan masing-masing Siapa berumur pendek dialah yang mesti gugur. Bagaimanapun juga kita toh tak sudi menyerah kalah dengan begitu saja dan membiarkan musuh berbuat sehendak hatinya terhadap diri sendiri tanpa melawan. Rupanya Giok Teng Hu Jin merasa murung sekali. Dengan gusar ia berteriak, orang mati kau tidak takut mati, justru akulah yang takut kau mati kau. Walaupun kata-katanya singkat, namun dalam kenyataan mengandung pancaran rasa cinta yang amat mendalam Hoatian Hang merasa terharu sekali Tanpa sadar air mati jatuh bercucuran membasahi pipinya Aku merasa amat berterima kasih sekali atas cinta kasih yang Cici limpahkan kepadaku Sepanjang masa akan kuingat selalu cinta Cici yang begitu membara glikteng hujan tertawa getir Kalau memang begitu janganlah banyak tingkah Ikuti saja semua perbuatan yang Cici lakukan atas dirimu. Bagaimanapun juga Cici sama sekali tak bermaksud untuk mencelakai dirimu. Tak mungkin, hal ini tak mungkin terjadi dengan cepat. Hoatian Tian Hang gelengkan kepalanya. Pedang baja ini diwariskan mendiang ayahku kepada Xiao si Te dan untuk memanfaatkan pedang ini beliau telah menciptakan 16 jurus pedang untukku. Di atas pedang inilah mengalir semua pikiran dan keringat mendiang ayahku, jangan dibilang di dalam pedang ini tersimpan kitab pusaka kiamkeng, sekalipun tak ada pun tak suri ku biarkan senjata ini jatuh ke tangan musuh dengan gemas giok teng hujin menghela nafas panjang. A.A.A.I. Pedang baja ini adalah bibit bencana, setelah ku dapatkan pedang akan ku serahkan kepada kau cu kami. Sekalipun pedang ini berada di tangannya juga sama sekali tak ada manfaatnya bagi dia Ia lengcu maupun orang-orang Mau kau pasti akan alihkan sasarannya untuk merecoki dia Tak seorang pun yang akan datang menyusahkan dirimu lagi Apakah engkau tak akan paham dengan siasatku ini Aku tak mau ambil peduli siasat apapun Pokoknya, selama hayat masih dikandung badan, aku akan kerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk mempertahankan pedang baja ini. Giok teng Jin semakin gelisah. Aai engkau harus tahu, sekalipun kita puskakya, amkeng muncul kembali di dunia dan jatuh ke tangan orang. Engkau pun tak usah kesal karena tak bisa menangkan dia. Pokoknya, semua orang telah tahu. Jika engkau berhasil mendapatkan kitab pusaka Kiam Keng, maka di kolong langit tak ada orang yang mampu menandingi dirimu lagi, dan semua orang pasti tak akan menyetujui tindakanmu itu. Semua orang pasti akan menghimpun segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menghalangi dirimu, bahkan menggunakan pelbagai cara yang terendah untuk mencelakai dirimu. Buat apa engkau mesti menyusahkan diri sendiri antara kaum sesat dan kaum lurus selamanya tak dapat hidup berdampingan, apa boleh buat? Terpaksa aku harus mempertahankan diri demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Cici, kau tak usah khawatirkan diriku lagi. Setelah berhenti sebentar, sambil tertawa lanjutnya, "Bertarir gelah di sini Cici, mari kita bermesraan lagi." Giok Teng Hu Jin merasa gemas sekali telur busuk kecil. Kau anggap aku benar-benar tak tega untuk turun tangan terhadap dirimu. HMM. Keputusan sudah bulat engkau tak dapat kukuh dengan pendirianmu lagi. Seraya berkata, tangannya diayun dan menotok sebuah jalan darah di pinggang pemuda itu. Hoa Tian jadi amat terperanjat, buru-buru ia tangkap pergelangan tangan Giok Teng Hu dengan sepasang tangannya, serunya dengan gelisah, cici, Jangan berbuat demikian rupanya ia sudah mabuk terpengaruh oleh arak, sehingga seluruh tubuhnya lemas tak bertenaga, kepandaian silat yang dimiliki pun tak ada yang bisa digunakan lagi. Dengan yang menyambar ke sana kemari tanpa beraturan, dia berusaha untuk menangkap pergelangan tangan darah itu, tapi bagaimanapun juga usahanya ini selalu gagal. Giok Teng Hujan tertawa cekikikan, Tiba-tiba pergelangan tangannya berputar dan menyerang kembali jalan darah Xiao Hiat di pinggang pemuda itu, sedang tangan kirinya dengan suatu jurus serangan yang aneh menotok jalan darah di iga kirinya. Sebenarnya kedua orang itu sedang bergumul menjadi satu, ditambah pula ilmu silat yang dimiliki Giok Teng Hu Jin bukan kepandaian sembarangan. Serangan yang dilancarkan secara serentak dari arah yang terang dan gelap ini amatlah sukar untuk dihindari atau ditangkis. Walaupun begitu, ilmu silat yang dimiliki Hoatian Hang pun bukan kepandaian silat biasa. Dalam gugutnya dengan cepat, ia menggelinding ke samping dan menjatuhkan diri ke bawah pembaringan. Dengan begitu, dua buah serangan tersebut pun bisa dihindari dengan manis. Giok Teng Hujan tertawa cekikikan. Lapak tangan kirinya langsung diayun ke depan. Ploop dengan nyaring ia hantam paha pemuda itu, sementara tangan kanannya berkelebat ke muka merampas pedang baja. Cici, Hoatian Hang menjerit kaget. Belum habis dia berteriak, tiba-tiba pintu jendela ditumbuk orang hingga terbuka, sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat menyusup ke tepi peramringan. Sepuluh jari tangannya dipetangkan lebar-lebar dan langsung menerjang tubuh Hoa Tian Hong. Betapa terperanjatnya Giok Teng Hu Jin sewaktu menyaksikan kehadiran orang lain di dalam kamarnya, begitu kagetnya sehingga Sukma serasa melayang tinggalkan raganya, cepat-cepat dia menghardik, siapa kau dengan sepasang tangannya menggenggam pedang dia sebuah bacokan ke depan. Bayangan manusia itu sama sekali tidak bersuara, Tangan kirinya bergerak ke depan langsung mencengkeram pedang baja itu, serta merta tangan kanannya laksana sambaran petir mencengkeram perut bagian bawah dari Hoa Tian Hong. Jelas orang itu sudah memahami sampai di manakah kelihayan dari Hoa Tian Hong. Oleh sebab itu walaupun ia tahu kalau Hoa Tian Hong sudah dibikin mabok oleh arak Cui Sian Mi namun serangannya yang dilancarkan ke arah pemuda itu sama sekali tak berkurang kehebatannya. Hoa Tian Hang mendengus dingin, telapak tangan kirinya berputar lalu diayun ke depan sedang lengan kanannya segera. Diangkat ke atas, dengan jul sakti kun tahu dia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras, sementara tangan kanannya dengan suatu gerakan yang aneh menggetar pergi sepasang tangan giok teng hu jin, dan tahu-tahu gagang pedang baja itu sudah dicekal kembali dalam genggamanannya. Seketika itu juga Giok Teng Hu Jin merasakan sepasang tangannya tergetar keras, tak kuasa lagi badannya berguling ke sudut pembaringan. Sementara itu orang yang melancarkan sergapan tadi pun tak kalah kejutnya, baru saja ia mendengar si anak muda itu mendengus dingin, tahu-tahu segulung angin pukulan yang maha dahsyat telah menerjang masuk lewat telapak tangannya. Selama peristiwa itu berlangsung hampir bersamaan waktunya, sejak jendela di pentang orang sampai waktu itu hanya makan waktu sekejap mata. Tapi ketiga belah pihak melancarkan serangan mereka dengan kecepatan bagaikan kilat. Agaknya orang yang melakukan sergapan itu telah menyadari kalau Hoa Tian Hang tidak benar-benar mabuk, menyadari kalau dirinya tertipu, saking kagetnya peluh dingin membasahi tubuhnya, dia kendorkan tangan kirinya melepaskan cekalan pada pedang baja tersebut, Sedangkan serangan pada tangan kanan pun dibuyarkan sekali enjot badan tubuhnya meluncur keluar lewat jendela. Sejak pertarungan sengit di selat Cubukok serta pertarungan serunya melawan Kiu Im Kau Chu, sebagian besar jago persilatan yang ada di kolong langit pada menaruh rasa jeri terhadap diri Hoa Tian Hong, demikian pula dengan penyergapan gelap itu. Setelah menyadari kalau dirinya tertipu, Cepat cepat ia mengundurkan diri dari situ. Kecepatan dan kecekatannya menghadapi perubahan situasi benar benar sangat mengagumkan. Tampaklah Hoatian Hang melejit bangun dari atas tanah. Kemudian ia pentang mulutnya dan Cuuh! Serentetan pancaran arak berwarna putih langsung menyambar ke atas wajah penyergap tadi. Kiranya meskipun Hoa Hang telah meneguk separuh cawan lebih arak wangi Cui Sian namun secara diam-diam dia telah simpan arak tadi ke dalam lambungnya dengan menggunakan sejenis ilmu khusus dari wilayah Biao yang biasanya digunakan untuk menghadapi minuman atau makanan beracun. Dan kini setelah menghadapi serangan musuh, ia lantas kerahkan bawa murninya untuk memaksa sisa arak yang tertampung itu tumpah keluar semua bahkan memanfaatkannya sebagai senjata rahasia untuk melukai lawan serangan ini benar-benar sangat aneh dan luar biasa dengan hati terperanjat penyergap itu berpaling ke belakang dan tak dapat dihindari lagi pancaran senjata arak itu bersarang telak di atas wajah bagian kanannya Bersamaan waktunya pula kaki kanan orang itu merasa amat sakit hingga merasuk ke tulang sumsum. -sum. Rupanya Soat Ji Rasai berbulu salju itu telah manfaatkan kesempatan baik tadi untuk menggigit kaki tamu tak diundang ini. Rupanya saat Ji Rasai berbulu salju yang selama ini mendekam di bawah jendela telah menyusup keluar tatkala penyergap tadi menyerang masuk ke dalam ruangan, tapi... Berhubung gerak tubuh penyergap itu sangat cepat sekali, maka walaupun gerak tubuh Soat Ji cepat toh dia masih kalah setindak daripada musuhnya. Andai kata orang itu tidak dibuat ketakutan setengah mati oleh serangan balasan yang dilancarkan Hoat Tianhong. Hong, niscaya Soat Ji pun tetap gagal untuk melukai lawannya. Kendati pun begitu, ilmu silat yang dimiliki penyergap itu sangat mengejutkan pula, dalam keadaan pipi kanan terluka oleh semburan arak, kaki kanan terpincang karena gigitan Soat Ji, ia masih mampu menahan rasa sakit yang luar biasa itu untuk kabur keluar jendela, dalam waktu singkat tubuhnya sudah jauh di ujung jalan sebelah sana. Hoa Tian Hang telah memburu pula ke tepi jendela, dalam sekejap mata separuh badannya sudah keluar dari ruangan itu. Tian Hang racun, tiba-tiba Giok Teng Hu Jain berteriak keras. Hoa Tian Hang terkesiap, dengan cepat ia teringat kembali kalau di atas pedang bajanya telah dipolesi racun yang keji, teringat pula ketika penyergap tersebut menyerang dirinya. Giok Teng Hujain jadi begitu panik sehingga mengucurkan air mata, pemuda itu jadi tak tega. Buru-buru ia kembali ke sampingnya, sambil mengeluarkan obat pemunah dari dalam saku ia berkata, Makanlah obat ini maka racun itu akan punah dengan sendirinya. Aku harus segera mengejar penyergap itu begitu pemuda tersebut menyelesaikan kata katanya sambil menangis. Giok Teng Hujan telah berteriak, sepasang tanganku telah berubah jadi kaku semua. Kreat pintu kamar dibuka orang. Pui Che Giok dengan langkah cepat telah masuk ke dalam. Hoatian Tian Hang segera berseru dengan cepat, Che Giok tolong berikanlah obat pembunuh ini kepadanya, aku. Sementara itu Giok Teng Hu Jin sendiri pun sedang berpikir. Setelah perpisahannya pada hari ini, entah sampai kapan kita baru bisa berjumpa lagi dalam gelisahnya, dia segera tundukkan kepala dan menggigit lengan pemuda itu keras-keras. Hoa Tian Hang kesakitan dan menjerit tertahan. Aduh, Cepat lepaskan gigitanmu, orang yang menyergap diriku tadi adalah Pia Leng Chu, Pekun Gie telah terjatuh ke tangan, aduh ketika Giok Teng Hu Jin mengetahui kalau Hoa Hoa Tian Hong mengejar Pia Leng Chu adalah dikarenakan hendak menolong Pekun Gie, gadis ini jadi gemas sekali sehingga gigitan pun diperkeras dengan sendirinya pemuda itu sangat kesakitan. Walaupun begitu Hoat Janhang tak dapat berbuat apa-apa kecuali menahan rasa sakit hingga air mata pun bercucuran. Ia tak berani mengerahkan hawa murninya untuk melawan sebab khawatir menggetarkan gigi darah itu. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa ia berbicara, "Cepat-cepatlah kendorkan gigitanmu. Aku tak akan pergi. Aku akan menyuap obat untukmu. Ayolah, cepat lepaskan gigitanmu." Giok Teng Hu sama sekali tidak menggubris permohonannya itu, bahkan gigitannya malah semakin diperkeras. Pui Che Giok yang menyaksikan kejadian itu diam-diam tertawa geli, ia segera maju ke depan dan menutup kembali jendela yang terpentang, kemudian membersihkan noda darah dan arak yang menodai permukaan tanah. Setelah selesai pintu ditutup kembali dan dia pun berlalu. Sementara itu Hoa Tian Hang telah melihat sepasang tangan Giok Teng Hu Jin yang putih bersih kini telah berubah jadi hitam gelap, sedang gigitan pada tangannya sama sekali tak mau dilepas. Dalam keadaan seperti ini pemuda kita menghela nafas, seperti lagi membujuki anak kecil saja katanya, baiklah, cepat lepaskan gigitanmu, perkataan seorang pria sejati berat laksana bukit, setelah aku berjanji tak akan pergi pastilah aku tak akan pergi racun keji dari wilayah Biao terkenal karena keganasannya Sejak keracunan, Giok Teng Hujan hanya memikirkan tentang kekasihnya dan sama sekali tak mengerahkan tenaga untuk lawan racun Hal ini membuat sepasang tangannya sama sekali jadi kaku, kesadaran pun agak kabur Menanti Hoatian Hang mengucapkan kata-kata tadi, ia baru lepaskan giginya Hoa Tian Hang segera membuka penutup botol dan menyuapi obat tersebut ke dalam mulutnya. Setelah itu telapak tangannya ditempelkan di atas punggungnya dan salurkan hawa murni untuk membantu daya kerja obat tadi dalam memunahkan racun yang bersarang di tubuhnya. Lewat beberapa saat kemudian, racun yang bersarang di dalam tubuh perempuan itu telah punah. Giok Teng Hujin dapat menggerakkan kembali lengannya dengan leluasa. Dia pun angkat kedua buah tangannya dan memeluk tubuh Hoatian Tian Hang erat Si anak muda itu tertawa getir, disiknya dengan lembut Pekun gilet, senyum manis tersungging di ujung bibir Giok Teng Hu Jin Ia gelengkan kepalanya berulang kali Namun pelukannya sama sekali tidak mengendur dan mulut pun membungkam dalam seribu bahasa Hoa Tian Hang jadi kebingungan dibuatnya dengan perasaan tak mengerti ia menegur, eh, eh eh kenapa sih wajahmu kelihatan sangat gembira? Ayoh, dibalik kegembiraanmu itu pasti ada hal-hal yang tak beres Diok teng hujan tertawa manis, dengan muka berseri-seri ujarnya. Lepaskan dulu benda yang ada racunnya itu dan letakkan di balik pembaringan, kemudian berbaringlah dulu maka akan kubicarakan banyak hal dengan dirimu kalau engkau bisa menangkan perdebatan ini maka mulai detik ini aku, ku ingin tak akan merecoki dirimu lagi, dan kau boleh anggap aku sebagai perempuan yang paling rendah di kolong langit dewasa ini. Perkataan tersebut diucapkan dengan nada serius, mau tak mau terpaksa Hoa Tian Hang harus melaksanakan seperti apa yang dikatakan olehnya, sesudah melepaskan pedang bajanya dan diletakkan di bawah kasur ia pun berbaring di atas pembaringan. Nah, apa yang hendak kau perdebatkan sekarang boleh kau katakan secara belak-belakan. Agaknya Giok Teng Benjing merasa sangat gembira, ia lemparkan satu senyuman yang amat mesrah kepada pemuda itu, lalu katanya, cinta kasih yang diperlihatkan Perkun Gie kepadamu telah diketahui oleh halayak umum, sedangkan rasa cinta dan sayang dari aku, Ku ingin kepadamu pun rasanya tak perlu dijelaskan lagi. Bukan Hoatian hang menghela napas panjang, dengan mulut membungkam dia mengangguk. giok Tenghujan Hujan tersenyum, ujarnya lebih jauh, dia yang mencintai dirimu lebih dulu ataukah aku lebih dulu yang mencintai dirimu? Merah jengah selembar wajah Tian Hong, sahutnya dengan suara amat lirih, susah untuk menentukan siapa yang lebih duluan. Tapi aku rasa persoalan ini toh tidak terlalu penting setelah berhenti sebentar, sambungnya kembali, cinta kasih yang Enci berikan kepadaku disertai dengan pelepasan budi kebaikan yang berlipat ganda, kalau dibicarakan sesungguhnya tentu saja Pak Kun gie tak dapat dibandingkan dengan dirimu Giok Teng Hujan tertawa. Perkawinanmu dengan Shen Wan Hong peduli atas usul dari siapa, kejadian ini adalah suatu peristiwa yang sangat adil dan jamak. Sebaliknya kalau engkau tinggalkan Chen Wan Hong untuk menikah dengan Pekun Gie, bukan saja semua orang gagah yang ada di kolong langit akan memandang hina dirimu, mereka pun akan memandang rendah pula ibumu, semua orang gagah di kolong langit tentu akan pada membicarakan ketidakbecusan ibumu serta ketidakbijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba Hoat Tian Hang merasa peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, dengan gugup ia menimbrung dari samping, sampai detik ini, aku dan ibuku belum pernah memikirkan hal-hal seperti apa yang Cici katakan barusan Giyok Peng Hujan tersenyum, Kembali ia menyela, "Benarkah begitu? Kalau rumah tangga sendiri tak dapat mengatur, mana mungkin mengatur suatu negara?" "Engkau dan ibumu adalah tulang punggung para jago dari golongan lurus. Kalau toh urusan rumah tangga pun tak becus untuk mengatur. Dengan dasar apakah kalian bisa menegakkan keadilan serta kebenaran bagi umat persilatan sesudah berhenti sebentar," sambungnya lebih jauh dalam kenyataan. Meskipun pendapat seperti ini tak pernah kalian pikirkan, dalam hati pun secara lapat-lapat telah merasakan. Cuma saja berhubung kata-kata semacam itu diucapkan keluar oleh seorang perempuan jahat seperti aku sekarang ini, maka engkau menerimanya dengan suatu perasaan istimewa pula selamanya. siau tetap pernah memandang Enci sebagai orang jabat, dan ibuku juga tak pernah mempunyai pandangan begitu. Kembali Giok Teng Jin tertawa. Perduli bagaimanapun juga yang jelas aku berdiri di pihak orang-orang jahat mungkin engkau sendiri pun tak pernah memikirkan bukan orang baik bukan saja harus dipuji dan disanjung oleh orang baik selain itu orang jahat pun harus ikut memuji dan menyanjungnya pula dengan demikian ia baru bisa dianggap seorang yang benar-benar baik sejati ak aa -ah -ah. mana mungkin ada orang jahat bersedia memuji dan menyanjung orang baik kalau sampai begitu, di manakah letak kebusukan dari orang jahat itu bukan begitu? Engkau memandang watak manusia terlalu kasar dan gamblang, baik dia seorang kuncu ataupun seorang manusia jahat. Bila mereka semua menaruh rasa kagum dan menyanjung, maka penghormatan tersebut barulah dapat dianggap sebagai suatu penghormatan yang sungguh-sungguh dan dari situ pula lahirlah kata-kata yang menyatakan, Sesat selamanya tak bisa menangkan lurus, dan oleh karena pendapat ini pula semakin banyak yang diderita orang baik. Semangat dan ambisinya semakin teguh. Sebaliknya, oh orang jahat yang terkena pukulan batin, jiwanya langsung jadi kerdil dan keberanian pun hancur berantakan. Tentu saja, walaupun dalam hati kecil seorang manusia jahat merasa hormat terhadap seorang baik, ia selalu berusaha untuk menghindari pikiran sampai ke situ. Apalagi mengumumkan perasaannya itu di hadapan umum Hoa Tian Hang berpikir sejenak, kemudian dengan muka serius sahutnya, terima kasih atas petunjuk dari Cici, mulai hari ini Xiao Te pasti akan berusaha untuk menjadi seorang manusia yang benar-benar baik, sehingga membuat pihak musuh pun mau tak mau terpaksa mesti mengagumi diriku Giyok Teng Hujan tertawa cekikikan. Apa yang sedang kubicarakan hanyalah masalah besar dalam dunia persilatan, masalah tentangmu, dan murid boleh bertindak lebih bebas dan leluasa. Tak perlu mesti pakai aturan segala hoatian hang tertawa terbahak-bahak, ia merasa dada dan pikirannya jadi lapang sekali. Sebenarnya, pembicaraan tentang masalah baik dan busuk itu hanyalah perkataan melantur dari giok teng Hu Jin, perempuan itu sendiri pun tak pernah memikirkannya di hati tapi bagi pendengaran hoatian hang telah mendatangkan manfaat yang amat besar sebelum kejadian tersebut, Hoatian Hang masih merupakan seorang pemuda yang keras kepala dan berdarah panas tapi mulai detik itu juga segala watak serta perangainya telah mengalami perombakan besar dan jadilah dia seorang lelaki sejati yaok ok berjiwa kesatia, setiap perkataan maupun perbuatannya tak malu disebut seorang pemimpin dari golongan kaum lurus. Sudah tentu Giok Teng Hu Jin sendiri pun tak pernah menduga kalau ucapan isengnya telah mendatangkan perubahan besar bagi kekasih hatinya ini. Sementara itu di tak lain, Pekun Gie yang kemarin malam baru saja lolos dari pengejaran Tio Semkoh, ketika baru saja ia tiba di depan mulut sebuah gang, tiba-tiba dari balik kegelapan menyusup keluar seorang kakek tua berjenggot putih, Begitu munculkan diri, dia segera lancarkan sebuah totokan, ya merobohkan gadis itu, kemudian mengempitnya di bawah ketiak dan kabur dari situ. Dari gerakan tubuh kakek tua itulah, Tio Semko segera kenali orang itu sebagai pialengcu dari perkumpulan Tongtian Kau, dan karena itu pula dia tidak melanjutkan pengejarannya. Kakek berbaju putih itu sama sekali tidak berlalu dengan begitu saja. Sesudah membawa perkun Gie berputar satu lingkaran akhirnya ia kembali lagi di sekitar rumah penginapan tersebut dan menyembunyikan diri di tempat kegelapan sambil menyaksikan pertarungan sengit antara Hoa Tian Hong. Melawan Kiu Im Kau Chu, menanti kedua belah pihak telah buyar barulah dia mengempit tubuh Pekun Gie dan menyusup ke atas loteng sebuah rumah obat di seberang penginapan tersebut dan bersembunyi di sudut gudang obat tadi. Orang itu memang tak lain dan tak bukan Pia dengan pedang emas berada dalam sakunya, sambil melarikan diri dari pengejaran Kiu Im Kau Chu, dia pun berusaha untuk merampas pedang baja milik Hoa Tian Hang serta mendapatkan kitab Kiam Keng Yang Mahadasha tersebut. Apabila orang-orang dari pihak Mo Kau tidak masuk bilangan, maka dewasa ini ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian Hoa serta Kiu Im Kau Chu boleh dibilang nomor satu di kolong langit, meskipun kepandaian silat dari Pia Leng Chu sendiri pun sudah mencapai puncak kesempurnaan, akan tetapi kalau dibandingkan dengan kedua orang jago ini, dia masih tetap kalah setingkat, oleh sebab itulah, untuk menghadapi kedua orang jago lihai ini menantang secara berhadapan, maka diputuskan untuk bermain gerilya di tempat kegelapan. Sejak perkumpulan Tong Tian Kaum Musnah dari muka bumi, imam tua ini selalu berusaha untuk membalas dendam, dan satu-satunya harapan yang dijagakan dirinya adalah memperoleh kitab Kiamkeng tersebut, kemudian mempelajari isinya. Selama ini semua anggota perkumpulan Tong Tian Kau mempelajari ilmu pedang, dengan dasar ilmu silat serta tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, apabila bisa memperoleh kemajuan yang amat pesat, dan asalkan ia sanggup menandingi kepandaian silat dari Hoa Tian Hang serta Kiu Im Kau Chu, maka dunia persilatan akan berada di bawah injakan kakinya, dalam keadaan begitu tak sulit untuk membangun kembali perkumpulan Tong Tian Kao yang telah runtuh 0-0-0-0-0-0-0-0-69 kunci untuk memperoleh kitab pusaka Kiam Keng yaitu pedang emas itu berada di tangannya akan tetapi Kiu Im selalu mengejar-ngejar terus membuat dia makan tak enak tidur tak tenang. Hal ini membangkitkan niatnya untuk merampas pedang baja milik Hoa Tian Hao dan kemudian kabur jauh-jauh dari situ. Asal dia bisa mempelajari isinya niscaya dunia ayan menjadi miliknya Begitulah, sekembalinya ke atas loteng kecil, dia lantas memikirkan pertarungan semit yang baru saja berlangsung antara Hoa Tian Hang melawan Kiu Im Chu ia tahu sesudah pertarungan tersebut, hawa murni mereka berdua pasti mengalami kerugian besar. Dalam keadaan begitu tak mungkin Kiu Im Kau Kauchu akan muncul kembali di sana. Ia lantas merasa bahwa malam ini adalah saat yang paling tepat untuk merebut pedang baja itu. Pekun Gie yang kena dibekuk segera diikatnya dengan tali otot kerbau yang kuat, mulutnya dijajali pula dengan robekan kain sehingga tak dapat berteriak. Kemudian tubuhnya disembunyikan di bawah tumpukan obat-obatan. Sedangkan ia sendiri menyusup kembali ke daerah sekitar rumah penginapan di mana Hoa Tian Hang berdiam. Menurut perkiraannya Pak Kun yang ditotok jalan darah pingsannya tak akan sadar dalam beberapa jam, karenanya tak mungkin juga ia dapat meloloskan diri. Walaupun begitu ia tak berani terlalu mendekati rumah penginapan tersebut, Sebab pertarungan sengit antara Hoa Tian Hang melawan Kiu Im Kau Chu telah mendatangkan rasa bergidik dalam hatinya, selain itu dia pun dapat menyaksikan peristiwa terlukanya orang-orang Mokau yang menyergap rumah penginapan malam itu. Dalam keadaan ketakutan dan pernah pecah nyali, akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak melakukan gerakan apa-apa secara gegabah, tapi mendekam di sekitar penginapan sambil menantikan saat yang tepat untuk merampas pedang baja itu beberapa saat, kemudian ia lihat cahaya lampu di rumah penginapan itu telah padam. Ia mengira hoatian hang sekalian telah naik ke pembaringan dan tidur, maka ditunggunya dengan tenang di tempat kegelapan. Siapa tahu lewat beberapa saat kemudian. Mendadak, hoatian hang munculkan diri dari dalam kamarnya dan tinggalkan rumah penginapan tersebut menuju ke pintu kota sebelah utara. Sesudah berpikir sebentar, imam tua ini segera menduga kalau kepergian hoatian hang saat itu tentulah dikarenakan persoalan pekun gie. maka ia menguntit dari kejauhan. Dia ingin tahu apa yang hendak dilakukan si anak muda itu. Tak taunya di tengah jalan Hoa Tian Hang telah berjumpa dengan Giok Teng Hu Jin, maka dengan sendirinya perjalanan pun terhenti di tengah jalan. Ia lengcu adalah seorang jago kawakan yang mempunyai banyak pengalaman dalam dunia persilatan, ia menyadari betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki Hoat Tian Hang dan betapa tajamnya pendengaran si anak muda itu, salah-salah kurang waspada niscaya jejaknya ketahuan. Musuh, selain itu dia pun khawatir serigala mengincar kambing, harimau menunggu di arah belakang, dan jejaknya ditempeli oleh kiuim kaucu yang kejam, oleh sebab itulah semua tindak tanduknya dilakukan dengan sangat berhati-hati, sedikit pun tak berani bersikap gegabah. Posisinya saat ini berada di antara desakan dua kekuatan besar, ibaratnya ular yang kena digebuk, ia tak berani berbuat seenaknya sendiri, sehingga dia sendiri malahan jatuh dalam pengawasan orang. Ketika dilihatnya, Tian Hang sudah masuk ke dalam loteng, dan jendela pun sudah tertutup. Diam-diam, ia berputar satu lingkaran, kemudian dengan sangat berhati-hati mendekati tempat tersebut. Setibanya di luar jendela, imam tua ini segera tutup napasnya dan mengamati suasana dalam ruangan dengan seksama. Ia temukan Giok Teng Hu Jin sedang melolok Hoa Tian Hang dengan arak keras, bahkan yang dipergunakan adalah arak Cui Sian Mi suatu arak yang berkadar tinggi dari perkumpulan Tong Tian Kau, Jadinya ia sangat kegirangan, diam-diam ia bersyukur kepada Sukma Chow yang sudah menyediakan kesempatan baik kepadanya untuk peroleh pedang baja serta menjadi seorang tokoh tak terkalahkan di dunia. Dalam hati ia lantas ambil keputusan, asalkan pedang baja itu sudah jatuh ke tangannya dan kitab Kiamkeng didapatkan olehnya, maka sambil membawa pekun dia dia akan kabur jauh dari keramaian dunia dan mencari tempat yang tidak dapat ditemukan Kiu Im Kau Chu untuk mempelajari isi kitab Kiam Keng tersebut. Bila ditambah pula dengan ilmu catatan Kiam Keng Buku yang diketahui Perkun Gie, jika ia muncul kembali dalam dunia persilatan, siapa lagi yang mampu menandingi dirinya? Terbayang pula betapa nikmat dan hangatnya dia akan mencicipi tubuh tekun Gie yang putih mulus dan padat berisi itu, hatinya jadi sangat kegirangan, ia merasa pengorbanan serta penderitaan yang dialaminya selama ini dia masih belum terhitung seberapa jika dibandingkan dengan apa yang bakal diraih di kemudian hari. Ia lengcu tahu betapa lihainya madu arak Cui sian mi ini, asalkan Hoa Tian Hang meneguk setengah cawan, 100% pemuda itu pasti akan mabuk dan tak sadarkan diri. Menyusul mana dia dengar pembicaraan yang lirih dari kedua orang itu, meskipun dalam hati merasa amat gelalisah akan tetapi berhubung persoalan ini menyangkut masa depan dirinya, maka imam tua ini selalu bersabar diri dan bertindak dengan hati-hati. Siapa tahu Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, imam itu tahu bila mengintip lewat luar jendela dilanjutkan, meskipun mereka yang berada dalam ruangan tidak sampai mengetahui perbuatannya, tapi bagi mereka yang lewat di jalan raya sebelah bawah sana pasti akan mengetahui perbuatannya itu dalam sekilas pandangan. Dengan perasaan apa boleh buat, Terpaksa ia menggeserkan tubuhnya kembali ke tempat persembunyiannya ke sudut bangunan yang sulit diketahui orang Walaupun begitu dengan tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tian Hang Ternyata ia tak sempat mendengarkan sesuatu tanda yang mencurigakan Bahkan Soat Ji Rase Salju yang punya penciuman yang lebih manusia biasa pun tidak merasakan sesuatu yang aneh Kendati pun Tian Hang tak tahu kalau di luar jendela telah siap seorang musuh tangguh namun selama ini dia sendiri pun selalu waspada, dia khawatir dirinya disergap musuh. Secara mendadak sehingga pedang baja itu dirampas orang. Selain itu, dia pun takut kalau imamnya kurang teguh sehingga terjerumus ke dalam jaring cinta Giok Teng Hu Jin, karenanya ia selalu menjaga otaknya agar tetap segar dan dingin. Demikianlah, ketika Pia Leng merasa saat yang dinantikan telah tiba, maka ia menerjang masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang berhati-hati serta penuh perhitungan. Toh perhitungan itu akhirnya meleset juga bukan saja usahanya gagal total bahkan harus kabur sambil membawa luka yang parah. Seandainya Giok Teng Hujan tidak memegangi Hoa Tian Hong terus menerus, niscaya Imam tua itu akan mampus di ujung telapak tangan Hoa Tian Hong yang ampuh. Dengan kaki berjalan pincang, ia lengcu segera loncat turun dari atas loteng, buru-buru ia telan sebutir pil pemunah racun dan kabur lewat jalanan yang masih sepi. Setelah kabur, dia masuk ke dalam sebuah ruangan dalam suatu penginapan kecil, imam ini duduk bersila dan salurkan hawa murninya untuk melawan kekuatan racun yang bekerja dalam tubuhnya. Racun keji dari Kiu Tok memang tersohor karena keganasannya, Walaupun dia telah menelan sebutir pil pemunah namun obat tersebut tidak menunjukkan kemanjuran apa-apa. Saluran hawa murni yang dimaksudkan untuk mendesak keluar racun itu dari dalam tubuh pun mengalami kegagalan total. Untung ia cuma sebentar menangkap pedang baja itu sehingga dia hanya menderita keracunan ringan dengan andalkan tenaga dalam hasil latihannya selama 60 tahun. Akhirnya, ia berhasil mendesak racun itu ke ujung tiga jari tangan kirinya. Demi untuk selamatnya jiwanya, dalam keadaan begini sambil gertak gigi, ia lantas cabut sebilah pisau belati dan menebas kutung ketiga buah jari tangannya itu. Setelah racun keji itu dapat dimusnahkan, selembar jiwanya selamat pula dari ancaman maut. Buru-buru dia ambil keluar obat luka dan dibubuhkan ke atas mulut luka di atas tangan serta kakinya. Sesudah membalut dengan baik barulah topeng kulit manusia yang ia kenakan dilepaskan. Semburan arak dari Hoat Tian Hang yang bersarang telak di pipi kanannya terasa amat dahsyat, Untung mukanya dilindungi oleh topeng itu sehingga tak sampai terluka parah kendati begitu separuh wajahnya telah membengkak besar, buru-buru ia mengurutinya beberapa saat, kemudian ganti pakaian, menutupi mukanya dengan kain cadar dan berlalu dari rumah penginapan itu. Dengan hati kebat-kebit karena ketakutan, sepanjang perjalanan Pia Lengcu berjalan seperti maling takut ketangkap polisi, dengan susah payah akhirnya toh dapat kembali ke atas loteng kecil rumah obat itu dengan selamat. Jalan darah Pekun Gie yang tertotok, saat itu sudah bebas dengan sendirinya, waktu itu dia sedang menggerakkan tubuhnya di bawah tumpukan bahan obat, ia lengcu maju menghampiri dan mengangkat tubuhnya dari bawah tindihan bahan obat-obatan. Di atas loteng kecil itu, Terdapat sebuah jendela kecil yang tepat berhadapan dengan penginapan, di mana hoatian hang menginap. Di atas jendela tersebut, Pia Leng yang membuat sebuah lubang kecil yang bisa digunakan untuk mengintip segala gerak-gerik di pintu luar penginapan tersebut. Suasana dalam ruangan gelap gulita, tapi sinar yang memancar masuk lewat lubang itu pun dapat menyinari seluruh ruangan dengan jelas. Setelah sadar dari pingsannya. Pekun Gie temukan kaki dan tangannya di belenggu orang, sadarlah darah itu bahwa dia telah ditangkap orang, namun ia tak tahu siapakah yang telah menawan dirinya ini. Kemudian ia alihkan sorot matanya ke samping dan menyaksikan seorang pria berkain cadar hitam dengan bentuk badan persis seperti pia lengcu berdiri di hadapannya. Ia baru terkesiap hingga keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Bagaikan sukma gentayangan saja, ia lengcu mengangkat tubuh pekun gie dan diletakkan di sudut ruangan, kemudian perlahan-lahan ia lepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya. Dahulu ia pelihara jenggot pulih yang panjang, tapi untuk melengkapi penyamarannya, jenggot itu sudah dicukur habis, Kini dengan muka yang murung bercampur kesal serta bengkak separuh ditambah pula sorot matanya yang memancarkan cahaya kebengisan kelihatan amat mengerikan sekali sehingga bikin hati orang jadi bergidik. Dengan pandangan tajam perkungie Gie mengawasi pria di hadapannya, setelah merasa yakin kalau orang itu adalah Pia lengcu, bulu kuduknya tanpa terasa pada bangun berdiri, tak kuasa lagi titik air mata jatuh berlinang membasahi wajahnya. Dengan muka menyeringai seram, ia lengcu mengangkat tangan kirinya dan diperlihatkan di hadapan darah itu sambil ujarnya dengan suara menyeramkan, lihatlah dengan cepat. Mukaku, tanganku semuanya dilukai oleh Hoa Tian Hang sampai kaki kiriku jadi pincang pula. HMM semua hutang darah ini akan kulampiaskan di atas tubuhmu, apalagi hutang perkumpulan Sien Kie Pang atas Tong Tian Kau sudah menumpuk terlalu banyak. Kini akan kutagih semua dirimu sambil berkata perlahan-lahan dia lepaskan kain handuk dan mengeluarkan pula sumbat kain yang memenuhi mulut perkun gile. Berada dalam keadaan begini, darah ayu dari perkumpulan Sien Kie Pang ini segera berpikir di hati, setelah aku terjatuh ke tangan bangsat ini, tak bisa dibayangkan bagaimana akibatnya. Kalau aku tidak cepat-cepat mati maka siksaan serta penderitaan yang kualami akan bertambah parah. Aaai. Tian Hong, oh hati Tian Hong. Gadis itu kuatir kesempatan yang ada lenyap dengan begitu saja, sehingga akhirnya dia malah tersiksa hebat. Maka tanpa berpikir panjang lagi ia menggigit lidahnya keras-keras bermaksud untuk bunuh diri. Sebagian besar anggota perkumpulan Stong Tian Kau hidup dalam pelampiasan nafsu seks atas lawan jenisnya Selama hidupnya Pia Leng Cuntah sudah berapa banyak merusak kehormatan dan kesucian anak gadis orang Makin tua makin menjadi dan ia panai sekali menyelami perasaan kaum wanita Ketika dilihatnya paras muka Perkun Gie berubah hebat Secepat sambaran kilat tangan kanannya menjepit sepasang pipi darah itu, membuat mulutnya tak sanggup terkatup kembali. Air mata semakin deras bercucuran membasahi wajah Pekun Gie, Dengan sorot mata penuh kegusaran dia melototi di musuhnya tanpa berkedip. Ia lengcu tertawa seram. Sepatah demi sepatah ia berkata dengan nada seram, dengarkanlah baik-baik. Kalau engkau berani bunuh diri maka segera kunodai jenazahmu, kemudian telanjangi dirimu dan kugantung mayatmu di depan pintu kota sana, agar semua orang yang ada di seantero jaga tahu kalau perempuannya Hoa Tian Hang telah dirusak kehormatannya oleh aku Pia Leng Chu selesai berkata, ia lepaskan jepitannya. Sekujur badan Pekun Gie gemetar keras, setelah berpikir beberapa saat lamanya, ia benar-benar tak berani untuk bunuh diri, pikirnya di hati, baik mati maupun hidup, Aku tak boleh bikin malu. Tian Hon. lebih baik aku pasrah saja pada nasib dan mengikuti perkembangan situasi selanjutnya. Setelah ambil keputusan di dalam hati, ia berkata, "Kalau mau bunuh aku, bunuhlah dengan cepat dan biarkan aku mati dengan tubuh yang suci. Anggap saja engkau telah balaskan dendam bagi Tong Tian Kau dan perkumpulan Xin. Kiepang kami telah membayar impas hutang berdarah ini." Dalam keadaan begini aku perkunjie akan mati dengan meram tanpa mengucapkan separah katapun, hoatian. Hang adalah seorang enghiong yang mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan, ia pasti akan merasakan kebaikan budimu ini, siapa tahu ia malah akan memberikan imbalan yang besar untuk itu HMM. Perkataanmu telah membingungkan, aku pialengcus sama sekali tak mengerti tukas imam tua itu dengan ketus. Sesudah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh setelah urusan berkembang jadi begini, masing-masing pihak pun berjalan menurut seleranya masing-masing, kini aku pia lengcu tinggal sebatang kera, tiada sesuatu apapun yang perlu ku takuti lagi, asal ada keuntungan bagiku maka pekerjaan itu segera ku lakukan. Hmmm, jika engkau membandel terus, jangan salahkan kalau ku nodai dulu kesucianmu untuk melampiaskan semua rasa dongolku, kemudian baru bikin perhitungan selanjutnya. Ketika mendengar perkataan tersebut, terutama sekali kata-kata yang berbunyi, di mana ada keuntungan di sana, ku lakukan perbuatan itu. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia lantas berpikir. Pedang emas tersebut berada dalam saku bangsat ini. Kalau ditinjau dari tindak tanduknya yang selalu mengintil kepergian Hoa Tian Hong, rupa-rupanya dia pun bermaksud untuk mendapatkan kitab Kiam Keng. Asalkan ia punya niat ke situ, berarti pula dia pun takut banyak urusan. Untuk sementara waktu aku tak usah keburu mati. Kalau Tian Hong mengetahui akan persoalan ini, dia pasti akan datang menolong diriku. Sampai waktunya, kalau bangsat ini hendak celakai jiwa, Tian Hong. Siapa tabu kalau aku bisa bantu menyelamatkan jiwanya?